Pertemuan politik Wedangan di Kota Solo terus berlanjut menjelang pemilu 2024 mendatang. Politik Wedangan di Solo sebelumnya ditandai dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut berlangsung di Angkringan Omah Semar, pada 19 Mei 2023, jauh sebelum Gibran dideklarasikan sebagai cawapres. Menjelang Pilkada Solo 2024, politik Wedangan kembali terjadi dengan lakon Kapa Amangkunegara X atau Gusti Bere. Gusti Bere bertemu perwakilan 6 partai politik di sebuah wedangan wilayah Kota Solo, Minggu, 28 Juli 2024, malam. Partai politik tersebut adalah Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB, dan PKS yang hadir dalam pertemuan tersebut. Hingga saat ini, Gusti Bere belum membuat pernyataan resmi terkait kesiapannya maju pada pilkada mendatang. Silaturahmi ini merupakan tindak lanjut pertemuan tertutup 6 parpol yang berkoalisi untuk Pilkada Kota Solo 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.